Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back my channel. Kali ini kita akan membuat pes mol ikan mas. Dan kali ini yang saya gunakan adalah ikan mas. Teman-teman bisa menggunakan ikan lainnya, gurame, nila, atau lainnya. Oke teman-teman, bahannya apa saja untuk kita buat pes mol ikan mas? Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, merica, daun salam, lengkuas, serai, cabai, dan tentunya menu utamanya adalah ikan mas. Ini ada 1 kilo saya ya. Kemudian bahan tambahannya ada wortel. Kemudian di sini ada 150 ml santan. Oke, ini akan kita haluskan. Ini dan ini. Sementara yang ini nanti kita akan geprek saja, dan cabenya nanti akan kita taburi saja di atasnya. Dan untuk wortel kita iris-iris kecil memanjang. Dan untuk ikannya kita goreng dulu. Oke, let's go. Teman-teman, kita goreng dulu ikan masnya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya minyaknya nggak meletup-letup, kita kasih terigu sedikit saja. Sambil menunggu ikannya selesai digoreng, kita haluskan bumbu-bumbunya, dan jangan lupa garam secukupnya. Dan nanti juga kita akan tambahkan gula secukupnya ya. Oke, kita mau giling dulu. Tumis bumbunya. Oke, bumbunya udah mulai. Kita masukkan serai, kemudian laos, daun salam, dan santannya. Kemudian wortel yang sudah saya isikan. Masukkan gula secukupnya, aduk-aduk, dan kita masukkan ikannya. Kita masukkan cabainya, tutup kembali. Oke teman-teman, sudah masak, kita matikan apinya ya. Tada! Alhamdulillahirrahmanirrahim, pes mol ikan masnya sudah jadi. Wow, mantap banget, wanginya, aromanya harum sekali. Oke teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa share and like and subscribe-nya bagi teman-teman yang belum klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.